kita nyampe Bekasi. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ketemu lagi dengan kita guys di acara yang pastinya seru, yakni perkembangan dan kabar terupdate tentang Lesti dan Bilar yang pada-pada dan semua sama ngebet pingin cepat ketemu. Tentu saja hal ini mengundang penasaran karena setelah transit, kini rombongan Rizky Bilar bersama ayah Kejora dan keluarga Bilar telah sampai di Bandara Tambolaka, Sumba Barat Daya. Tentu saja hal itu menjadikan semua pada bahagia. Apalagi couple cute kita, siapa lagi guys? Pasangan sejoli, yakni Rizky Bilar yang nampak begitu bahagia menuruni tangga pesawat. Ya, sedari tadi sedang transit di Bali, dia begitu kurang konsentrasi, udah rindu pada kekasih hatinya. Makanya dia menyibukkan diri dengan menemani sang keponakan serta adik Lesti. Ya, tentu saja yang mau ketemuan, apalagi mau dijemput sama Yayang, tentu saja membuat hari ini begitu bahagia. Tak hanya Rizky Bilar, Lesti pun merasa bahagia mendengar sang kekasih sudah sampai di Tambolaka. Apakah Lesti akan langsung menjemput kekasih hatinya? Kita lihat saja, tetapi tentunya dia akan selalu ada dan bersama Rizky Bilar. Ya, dia mengungkapkan rasa rindu terdalamnya saat melihat Bilar bersama keponakannya. Ya biasa, orang yang lagi bucin tentunya kangen guys pada pasangannya. Udah seminggu, baru sehari ya. Tetapi sehari bagi orang yang jatuh cinta adalah seperti seminggu. Ya, seminggu seperti sewindu, seakan-akan memang ya ingin selalu berdekatan. Semoga aja di hari ini hari mereka menjadi bahagia, bisa bercengkrama bersama, beromantisme bersama keluarga serta sahabatnya, yakni yang terdiri dari asistennya, kameramennya Valdi, dan juga sang manajer Derry. Begitupun si Dede yang membawa sang root manager dan manajer artisnya, yakni siapa lagi kalau bukan Rivivi. Tentu saja keseruan dan keunikan ini ya akan membuat kita tambah baper di siang menuju sore ini, karena mereka memang pantas ya untuk selalu bikin kita baper, kita bahagia, karena mereka adalah keluarga yang harmonis, romantis, dan tentu bikin kita semua kiut. Ya bagaimana tidak guys, dari kemarin kita bertanya-tanya dan di hari ini adalah jawabnya, karena kemarin yang tiba pertama kali ke Sumba adalah Lesti beserta rombongannya, Mama Reddy dan ya sang root manager serta Rivivi. Tentu saja mereka berdua membawa manajernya, ingin tentunya schedule mereka dijadwalkan dengan benar-benar kondisional, apalagi ini kan menjelang hari bahagia mereka. Ya siapa tahu mereka juga akan survei yang namanya tempat honeymoon setelah mereka melangsungkan pernikahannya. Tentu doa yang terbaik dari kita semua, hal-hal yang terbaik bagi hubungan Lesti dan Bilar. Apalagi di hari ini, hari bahagia ini tentu adalah hari berbahagia bagi Lesti dan Bilar yang ketemuan di Sumba. Tentu Sumba adalah salah satu destinasi wisata yang menarik perhatian masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Apalagi terkenal dengan keasrian serta keelokan pemandangannya. Begitupun kalau umpamanya mereka akhirnya entar
melanjutkan ke Labuan Bajo sebagai destinasi yang juga mendunia. Tentu saja di sana so pasti cocok banget untuk tempat honeymoon bagi mereka berdua. Tinggal nantar kesepakatan Lesti dan Bilar manakah yang akan dipilih. Tentu hal itu akan diatur sedemikian rupa oleh sang manajer mereka. Ya, kabar di hari ini semoga menjadi berkah bagi mereka berdua dan juga menjadi kebaikan bagi ya perjalanan kisah cinta mereka menuju halal. Jadi bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita, jangan lupa untuk selalu standby dan ada di kita dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja, terima kasih telah menonton. You, bye bye.